si pendengar. Kami hadirkan selanjutnya ke ruang dengar Anda informasi cuaca ya untuk wilayah NTT seperti apa perakiraan cuacanya untuk hari ini, hari Sabtu 3 Juni 2023. Kami sudah terhubung bersama dengan perakirawan BMKG NTT Nanik Tristawati. Info cuaca. Selamat pagi Bu Nanik. Halo, selamat pagi. Iya, Bu Nanik, kalau di Kupang cuacanya kalau malam dingin atau biasa saja Bu Nanik ya? Kalau di ini dingin lumayan sekali rasanya. Dingin. Itu faktor ya, dingin di sini. Oke, ini ada pengaruh juga dengan apa ini Bu Nanik, bisa dijelaskan juga ya, dan juga dengan perakiraan cuaca ya untuk hari ini ya Bu Nanik ya. Oke. Untuk saya jelaskan dulu untuk suhu dingin yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur ya, khususnya untuk wilayah yang bertopografi gunungan, juga wilayah di sekitar selatan Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Timur, Rote, Sabu, dan juga sebagian wilayah selatan Pulau Sumba, itu disebabkan karena tutupan awan yang sedikit pada saat malam hari sehingga suhu dingin dialami oleh wilayah Nusa Tenggara Timur. Jadi cuaca dingin ini disebabkan kurang lebih seperti itu, seperti tidak adanya tutupan awan pada saat malam hari. Okay. Itu yang menyebabkan suhu dingin. Oke, baik. Lalu untuk informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, untuk pagi harinya cuaca diperkirakan akan cerah dan sebagian wilayah akan cerah berawan serta berawan. Untuk siang hingga sore harinya cerah berawan hingga berawan dan masih berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah di Belu dan juga Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara. Untuk malam hari diperkirakan akan cerah hingga berawan, kemudian untuk dini hari diperkirakan akan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur kurang lebih berkisar 20 sampai dengan 31 derajat Celcius. Untuk wilayah Ruteng dan Bajawa suhu udara diperkirakan 16 hingga 24 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 hingga 90%. Dengan angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 30 sampai dengan 40 km per jam. Dan juga peringatan dini waspada adanya potensi angin kencang yang dapat juga menyebabkan meluasnya kebakaran hutan dan lahan untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dani. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Dengar baru saja bersama kami, Nanik Tristawati, prakirawan BMKG NTT.